Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel, guys. Baik teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Jadi di kesempatan video kali ini aku ingin berbagi ke kalian semuanya yang punya keinginan ya, atau sudah punya ingin inovasi baru, ini bisa kalian ikuti. Di sini aku akan review menu angkringan yang ini. Aku lihat ketika lewat sini, ini juga baru mampir ya teman-teman. Ini juga lumayan rame di belakang itu ya. Ini baru selesai maghrib, padahal angkringan tuh biasanya habis selesai isya ya. Jadi lumayan rame, dan aku lihat juga menunya banyak sekali guys ya. Jadi aku juga lihat teman-teman sebagian tadi, ini memang menunya itu memang paling banyak ya. Kemudian juga sering banyak dicari dan juga tentunya murah meriah. Nah, ini bisa teman-teman ikuti, dan harganya di sini, ini di lingkungan kota ya, teman-teman. Harganya cuma dari harga 2.000 saja, guys ya. Kira-kira apa saja menunya? Yuk simak terus videonya sampai habis. Untuk lokasinya teman-teman, ini berada di jantung kota, ini di Banyuwangi ya, teman-teman. Persis di sana tuh mungkin berapa kilo sudah taman kota sana ya teman-teman. Ini namanya angkringan Bang Jo. Nah ini ya, langsung saja kita cek untuk menunya. Dan ini kita langsung review menunya ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali untuk menu di sini. Ada telur. Ini apa mas? Itu sosis, mas. Oh, sosis. Ini juga? Skalop. Oh, skalop. Digoreng dulu berarti ya. Sosis, skalop. Itu ada pentol, tempe, ucus. Ada ayam. Ini ayam, ayam sudah dibumbuin ini ya. Ayam bumbu ini ya, Om. Kulit. Kulit. Nah, juga ada ceker. Ceker sayap itu ya. Jadi ini banyak sekali teman-teman untuk menunya. Ini pentol tahu mas ya? Iya, pentol tahu mas. Oh, ada yang pedas, ada yang enggak pentolnya. Ada dua macam pentolnya. Dan rata-rata di sini bumbui. Ini ada ati, tempe juga yang sudah dibumbuin. Sana yang biasa, yang enggak pedas. Ucus juga. Oh, jadi ini jamur, sana jamur tuh ya teman-teman. Ada ati juga. Ini apa, tetel ini namanya. Nah, ini nasi bakarnya. Nasi bakarnya berapa satu porsi mas? 3.000 mas. Oh 3.000. Jadi isinya variasi ya, cumi sama semua ya, ayam cumi 3.000. Cumi sama ayam sosis. Oh. Kalau yang ini 5.000. Itu 2.000. Oh 2.000 mas. Yes. Jadi kecil-kecil kayak gini teman-teman. Untuk yang ini nasi gurih ya teman-teman. Jadi nah kayak nasi Hainan kayak gitu ya. Untuk menunya. Dan untuk lokasinya di sini teman-teman, sebenarnya ini enggak ada yang apa tambahan yang banyak sih. Jadi mungkin ini hanya memanfaatkan lokasi yang ada dan tinggal kasih meja saja kayak gini. Bisa teman-teman lihat. Dan untuk pembakarannya kita lihat di sini. Pakai areng ya teman-teman. Untuk proses pembakarannya ini hanya menggunakan kipas saja ya teman-teman. Karena ini lebih alami juga. Dan ini menggunakan arang. Mas, ini setiap hari buka ya mas ya? Hari Minggu libur. Hari Minggu libur malah ya. Berarti malam Senin. Iya. Ini setiap hari berapa tusuk persediaannya mas? 300, kadang 400. Kalau hari Sabtu bisa sampai 500. Oh, habis ya setiap hari ya? Iya. Alhamdulillah. Buka mulai sore mas ya? Iya, mulai jam 5. Mulai jam 5 sore sampai 12 malam. 12 malam. Ini ya teman-teman, jadi bisa nongkrong, silakan yang lewat sini bisa mampir teman-teman. Letaknya tuh
berada di lampu merah MAN 1 Banyuwangi. Jadi ada di pojokan dan tempatnya juga nyaman lah untuk santai-santai teman-teman. Sini buat lagi yang ingin duduk, si Mami. Yang duduk pakai kursi juga ada, yang lesian juga ada teman-teman. Nah, jadi itu dulu ya teman-teman untuk videoku kali ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan inspirasi tambahan buat kalian. Jadi bagaimanapun jenis usahanya, ini angkringan memang banyak sekali konsepnya. Ini sederhana, yang penting ada tempat duduk dan rombong di depannya. Rombongnya pun juga ini stainless ya teman-teman, jadi nggak harus kayu. Yang penting teman-teman tuh butuh punya modal apa, yaitu kita manfaatkan dulu guys ya, buat kalian yang mau buka usaha. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. See you next video. Sampai jumpa, bye-bye.